Sistem pendidikan negara perlu kreatif, inovatif serta dinamik tatkala pandemik COVID-19 masih belum ada penghujungnya. Pada masa yang sama, pengajaran dan pembelajaran secara maya dilihat sebagai masa hadapan bagi sistem pendidikan negara. Pengasas dan pegawai eksekutif Planet Mahi Sdn Bhd, Datuk Dr. Ahmad Ramzi Mohd Zubi berkata, kandungan pendidikan perlu profesional selain perlu ada ruang interaktif yang membolehkan pelajar bertanya kepada pengajar. Kerana pelajar ni apabila tidak bersemuka, dia banyak distraction, dia banyak gangguan. Apatah lagi apabila kita belajar menggunakan smartphone, ada call masuklah, message masuklah, macam-macam notification. Jadi kerana itu video-video kita kena, yang pertama tadi saya sebut, secara profesional. Diedit pun secara profesional dengan infografiknya, dengan interaktif elementsnya. Pada masa yang sama, video tu tak boleh panjang-panjang, kena 5 minit, 6 minit satu video, kena pendek-pendek kerana orang guna smartphone kan. Dan yang ketiganya, kita ada interaction. Pengguna ni boleh berinteraksi dengan instruktor, dengan trainer melalui live chat kita. Sebagai aktivis pendidikan digital, Ahmad Ramzi berpandangan tiga isu utama iaitu peranti, jalur lebar dan kandungan pendidikan perlu ditangani segera. Jika kita ada infrastrukturnya sahaja tetapi kandungannya tidak ada, misalnya kita bahagikan bahagikan semua laptop kepada rakyat dan percuma tapi kandungannya tidak ada, maka laptop sebut akan jadi gajah putih lah, ataupun pelajar ni kadang-kadang dia orang main game, you know. Mereka akan melayari kandungan yang tidak berfaedah. So, konten kena ada juga. Kandungan tu kena ada juga. Justru beliau mencadangkan supaya penambahbaikan yang dilakukan perlu bergerak seiring supaya satu ekosistem pendidikan yang holistik dapat dibangunkan sekaligus melahirkan modal insan yang cemerlang.